Ada kisah menarik dari Nabi Muhammad SAW saat dikunjungi rombongan umat Nasrani dari Najran. Najran ini terletak di perbatasan Arab Saudi dan Yaman. Puluhan orang Nasrani ini mendapat sambutan hangat dari Nabi di Masjid Nabawi, Madinah. Tidak hanya itu, mereka juga diperbolehkan untuk melakukan kebaktian di dalam masjid. Para sahabat bertanya-tanya, bahkan sebagian ada yang protes kepada Nabi. Nabi lalu meyakinkan para sahabat untuk membiarkan umat Nasrani melakukan kebaktian di masjid yang dianggap sebagai tempat suci umat Islam selain Masjidil Haram di Mekah tersebut. Mereka melakukan kebaktian dengan menghadap ke timur. Peristiwa bersejarah yang menunjukkan sikap toleransi Nabi Muhammad ini terjadi pada suatu hari Minggu setelah Asar pada tahun 10 Hijriah.